Anies Baswedan. Ini dia, kita akan saksikan bersama-sama. Keren kepada dong. 6 orang yang merupakan perwakilan. Ya. Memberikan rompi kepada Bapak Sardo, spesialis konselor hukum, tindak kekerasan, dan interpreter sahabat tuli dan disabilitas bahasa. Luar biasa, Pak Sardo, keren sekali. Dan juga ada Ibu Hapsarini Nelma, selaku seorang psikolog, spesialis konselor psikologi dan tindak kekerasan. Ibu Wulan Sari, spesialis konselor hukum dan tindak kekerasan. Dan juga ada Ibu Jojor Tertiana Sihotang, spesialis konselor kontrasepsi, tuh, kehamilan, persalinan dan juga laktasi. Ada juga Ibu Suwarnaningsih, spesialis konselor kontrasepsi, kehamilan, persalinan dan laktas. Dan last but not least yang terakhir ada Ibu Sabrina Arlinda, spesialis konselor jakpreneur. Baik, sudah menerima rompi secara simbolis dan seperti yang kita sampaikan bahwa pada hari ini kita juga akan menyaksikan bersama-sama pemecahan rekor MURI. Luar biasa, dan sudah bersiap-siap akan diberikan piagam penghargaan, tentunya rekor MURI. Baik, ini dia. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Sebentar Pak, mikrofonnya sepertinya masih mati, sebentar Pak. Silakan Pak. Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini dengan bangga memberikan piagam penghargaan rekor dunia atas rekor pelaksanaan pendataan keluarga satu pintu terbanyak oleh kader KPK, dianugerahkan kepada tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa. Baik, ini dia sekali lagi rekor baik. MURI. Mungkin mau difoto dulu, silakan Bapak. Boleh, kita mau silakan. Abadikan momennya dulu, berikan Pak. Walaupun pakai mikrofon tetap berikan senyuman dari mata, nampak kebahagiaannya Bapak. Oke, kita abadikan momen yang begitu luar biasa. Terima kasih.